mengaku melihat dan mengalami peristiwa tersebut, untuk rekonstruksi, akan dilakukan di lokasi kejadian pada pekan depan. Soal alasan kenapa hanya Danu yang dihadirkan, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan, itu karena hanya baru Danu yang kooperatif, sedangkan empat tersangka lainnya, yakni Yosep, Mimin, Arigi dan Abi belum mengakui perbuatannya. Saat rekonstruksi digelar, rencananya akan menghadirkan para tersangka. Setelah mengeksekusi, apa yang dilakukan? Nanti pada saat untuk peran di Mimin seperti apa? Tidak terlihat. Jam berapa sih mereka bertemu di warung pecel lele atau di warnet itu? Itu kurang lebih jam 21. Berarti tamu yang datang udah pulang? Tamu sebelum informasinya kan sebelum setelah warnet itu buka. Bahkan ke Sopi, kemudian Ibu Mimin nyampe TKP jam berapa, Bang? Ibu Mimin nyampe TKP jam berapa, Bang? Kurang lebih tengah malam. Thank you.
Perlakuan istimewa Yosef Hidayah, tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang terhadap jasad Amalia Mustika Ratu jadi sorotan. Hal itu terungkap pada prarekonstruksi di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Tak seperti jasad Tuti yang diseret melalui pintu belakang, jasad Amel dipindahkan ke bagasi mobil Alphard melalui pintu depan rumah. Bukan itu saja, Yosef juga membawa sendiri jasad Amel ke mobil. Kemudian jasad Amel ditumpuk di atas jasad ibunya di dalam bagasi. Dalam prarekonstruksi, Danu memperagakan adegan membopong jasad Tuti bersama dengan tiga tersangka lainnya. Pada saat itu tersangka Yosef, Ariki dan Abi menggunakan peran pengganti yang merupakan anggota polisi. Sementara jasad Tuti dan Amel diperankan oleh manekin. Dilihat dari Kompas TV, tampak Danu memegang tangan kanan Tuti dan badan sisi kanan. Kemudian Yosef memegang tangan kiri Tuti, lalu bagian badan kiri Tuti dipegang oleh Abi Aulia. Sementara kedua kaki Tuti tampak dipegang oleh Ariki. Sebelum dinaikkan ke bagasi Alphard, jasad Tuti diseret dari kamar mandi hingga ke garasi melalui pintu belakang. Yosef, Ariki, Abi, Danu seret jenazah mamah. Duh hayang ceri mamah kuat di kitu-kitu. Jeng Amel kuat di kikitu, pengen nangis maha digituin. Sama Amel digituin, kata Yoris. Rupanya perlakuan berbeda justru diberikan Yosef kepada putrinya. Dalam adegan prarekonstruksi itu, jasad Amel dibawa sendiri oleh Yosef. Tak seperti Tuti yang diseret lewat pintu belakang rumah. Jasad Amel digendong oleh Yosef melalui pintu depan rumah. Padahal saat itu posisi mobil sudah diputar oleh Abi agar bagasi dekat dengan pintu belakang. Lalu jasad Amalia Mustika Ratu disimpan oleh Yosef di atas jasad Tuti. Tak diketahui apa alasan Yosef menaruh jasad Tuti di bawah Amel. Kombes Sumi Hastri Purwanti mengatakan, ada kemungkinan Amel awalnya tidak masuk dalam rencana pembunuhan. Hal itu berdasarkan hasil otopsi terhadap kedua jenazah korban. Amel ada memar di mata. Jadi kayak orang dipukul, ditonjok, gitu, ungkap Dr. Hastri di YouTube Anjas Asmara. Dirinya pun menduga bahwa saat itu Amalia Mustika Ratu terbangun dan melihat para tersangka. Mungkin terbangun, terus teriak makanya Danu dengar teriakan Amel, kata dia. Hastri pun menyebut bahwa Amel dipukul dulu baru setelah itu dieksekusi. Terus dipukul, tidak sadar, karena melihat siapa yang melakukan terus dihabisi. Bisa jadikan seperti itu, tandasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ramdanu, Ahit Syaroni mengatakan bahwa Yosef sempat curhat ke Danu soal kekecewaannya pada Tuti Suhartini. Menurut Danu, Yosef kecewa pada Tuti lantaran kini sudah tak lagi mengurus yayasan. Di Pecel Lele ye curhat tentang rumah tangga, tentang yayasan. Dia kecewa berat ke korban, Tuti, ungkapnya. Bahkan, Yoris juga sempat mendengar curhatan Yosef yang mengaku sering dihina oleh Tuti. Dulu papah kalau curhat bilang, si mamah itu suka ngehina saya, ujar Yoris di YouTube Diskursus Net. Sementara itu, kakak kandung Tuti Suhartini, Lilis, mengatakan kalau Yosef sangat menyayangi anak-anaknya. Kalau Yosef kan apa-apa selalu untuk Amel dan Yoris, soal yayasan juga, pungkasnya. Yoris Raja Amarullah akhirnya luluh dan setuju jika tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Muhammad Ramdanu, jadi justice collaborator, JC. Padahal Yoris sebelumnya dengan tegas menolak Danu dijadikan JC. Apalagi, Yoris kesal lantaran Danu tega menyeret jasad ibunya. Saat itu, Danu menyeret mayat Tuti Suhartini bersama tiga tersangka lainnya. Menurut pengacara Yoris, Leni Anggraini kliennya merasa kesal, geram dan tak menyangka. Menurut Yoris, Danu selama ini cukup dekat dengan Tuti dan Amel. Yoris pun mengaku tak kuasa membayangkan ibunya diseret para tersangka. Bahkan Yoris mengumpamakan perlakuan mereka yaitu Yosef CS seperti iblis.